Assalamualaikum sobat mancing. Kali ini sobat, kita akan coba membuat tutorial bagaimana mengaduk atau mencampur umpan untuk masar jurung atau semah, yaitu bahan dasarnya kapas dengan ini. Kita tunjukkan, ini kita lagi di ladang menjaga duren. Nah, ini kapasnya sobatku. Kapas ini kita campur dengan CPO. Lihat tutorialnya bagaimana cara pembuatannya. Sementara kita ini lagi di ladang sahabatku, sambil menunggu duren jatuh, kita sembari membuat tutorial bagaimana cara membuat umpan pancing yang paling ampuh, yang terbuat dari campuran kapas randu beserta CPO. Kapas randu yang kita cari sahabatku, tepung kanji beserta CPO. Akan kita buatkan tutorialnya sahabat, biar sahabat mancing tahu bagaimana cara membuat umpan yang ampuh untuk jurung atau masir. Setelah kita taruh kapas randu dengan tepung kanji, kita lumur sedikit Royco. Untuk penyedap, karena ikan sekarang pun sudah cari ikan zaman now. Setelah kita masukkan Royco, aduk sedikit adonan, kita siram dengan CPO. Mana Dabe, keampuannya setelah beberapa kali dicoba umpan kita ini? Ampuh, mantap.
Oke sobat, setelah kapas tetap dengan tepung kanji, sekarang kita mulai, kita siram dengan CPO. Kita ukur-ukur aja sahabat, kentalannya 1 sendok. Target kita ikan burung, pasir, dan yang dikatakan sepat. Ini dia adalah kita sahabat. Burung sudah selesai. Dengan ini saja sudah bisa kita gunakan sahabat. Tapi bertahan kita dapatkan berhari-hari, bisa kita gunakan untuk berhari-hari. Alangkah baiknya kalau ini kita rebus, setelah kita masukkan ke plastik nanti, jika dengan ketat kita rendam berkisar 20 menit air mendidih sahabat. Kita angkat, sudah sangat jos kita gunakan. Dan itu pun nanti akan kita praktek dan coba. Oke sahabatku, umpan sudah selesai kita olah. Teksturnya sudah sangat bagus. Nah, dari 3 bahan sahabatku, dari 3 bahan, kapas randu, tepung kanji. Roiko sedikit. Kali ini kita tinggal merebus saja. Coba rajin, panaskan airnya dulu. Selesai kita olah dari yang 3 bahan atau 4 dengan Roiko sahabat. Karena kita bertempatan di ladang ala kadarnya, tapi itu mungkin 60 hasilnya sahabat. Nah, kita merebus air. Kita merebus air, sobat. Airnya mulai mendidih. Kita masukkan ke sobat, airnya mulai mendidih. Airnya sudah mendidih. Adonan kita masukkan sahabat sekitar 20 menit. 20 menit cukup sahabat. 20 menit sudah cukup sahabatku. Nanti kita angkat. Sisa daripada yang kita gunakan, kita simpan lagi. Mari kita berbenah, membenahi atap tubuh kita yang kotor sahabatku. Kita lihat sahabatku, kita lagi mau memperbaiki
lubungnya untuk jalan duren. Kita lihat sobatku, air jernih. Air kita sudah mendidih. Ini sahabatku. Nah. Oke, kita lihat sahabatku. 10 menit lagi sahabatku. Tanam hanya menunggu dingin. Kita akan pindah sobat. Karena gubuknya mau diperbaiki. Oke. Kemarin memasang tenda di atas gubuk sahabatku. Kita pasang plastik di atas gubuk biar nyaman kita malam. Oke sobat, kita lihat para kawan-kawan semua sudah mulai memperbaiki gubuk. Sisa yang dari 3 bahan kita simpan kembali. Kita simpan sobat, sisa yang tadi. Gimana rajin? Antul, mancing tulang. Oke, kita sambil benah-benah sahabatku. Karena durian sudah mau jatuh, kita perbaiki dulu gubuk yang ada di larang durian kita sahabat. Sembari kita membuat tutorial bagaimana membuat umpan jurung atau masar atau garing yang sangat ampuh dengan bahan CPO, tepung kanji, kapas atau kapas randu sahabatku yang kita campurkan dengan sedikit Royco. Apabila kita gunakan ini sahabat, sangat dahsyat, sangat dahsyat. Oke sahabat. Norman, jatuh durin. Alhamdulillah sahabatku. Awas di bawahnya, jangan di bawahnya. Kita mainkan. Sangat lumayan kasar sahabatku. Sangat lumayan kasar. Durian kita ini sangat enak sahabat. Oke, kita lanjutkan sembari membenahi gubuk kita. Ini para adik-adik lagi memasang atap biar nyaman kita malam di sini. Kita sobat sudah siap. Sudah siap sobatku. Tinggal kita gunakan selat dingin. Teksturnya sudah sangat bagus. Oke. Oke sobat, siapa namanya? Fauzan. Fauzan Hutasud. Memperbaiki gubuk untuk jaga durek. Umpan kita sudah sangat cantik sahabatku. Sudah bisa kita jadikan. Apabila kita ingin menggunakannya, sudah bisa sobatku. Umpan yang sangat ampuh untuk masir atau jurung atau ikan garing. Oke sobatku. Oke. Tinggal kita mencoba nanti bagaimana keberadaannya. Kalau ada waktu kita coba umpan kita ini sahabat. Oke sobat, gubuknya sudah selesai diperbaiki. Kita lihat sobat, tinggal kita nunggu jatuh durenya. Sudah lumayan ikan kita sobat. Tapi nggak semua bisa dilihat tadi, karena medannya sulit. Ini dia sahabatku, yang kita lalui. Sampai ke bawah sana, kita masih mau ke atas lagi. Terus menelusuri sungai. Oke, mana dia? Oke, mainkan terus. Oke, kita mendapatkan ikan sahabat. Lumayan kasar.
belum rezeki, jatuh kembali. Oke, kita mainkan lagi. Oke sahabatku, kita jalan terus menelusuri sungai. Rajin. Karena masih ini sobat, kalau sudah dapat satu ekor, yang lain pasti terganggu. Makanya kita jalan sambil mancing. Kita lihat guys, sobat, trek, mantul, mancing tulang. Ya, alhamdulillah dapat. Oke, mantul. Oke, sobat. Oke, sobat, mantul. Track lagi. Ikannya agak besar. Oke. Oke, sobat. Walaupun kita tak lama di sini sahabat, tapi ikan kita cukup lumayan di sungai kecil, Sungai Sibatangkayu, Desa Huraba, Hutakubona Pasogit, Tapanu Selatan, Padang Sidempuan, Indonesia. Dengan joran ala kadarnya, ikan sudah meledak meletup. Mantap memang. Mantap, mantap. Mainkan terus, mainkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini, sahabatku. Assalamualaikum.